Yo, what's up guys? Ketemu lagi di channel Hayogo dan hari ini kita akan memainkan game Jailbreak dari Roblox. Ini salah satu game keren yang ada di Roblox. Kalian bisa jadi polisi atau kriminal. Dan hari ini gue bakal jadi bosnya kriminal nih guys, bareng teman-teman. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai akhir karena banyak banget aksi kocak dari teman-teman kita. Dan pemenang hari ini gue akan undi di akhir video guys. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk komen lagi ya guys ya, karena gue bakal undi di video yang ini untuk pemenang yang besok. Oke, kalau menurut teman-teman video gue menarik, please tekan tombol subscribe dan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru yang lain. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang tetap setia mendukung channel Hayogo ini. Jangan lupa juga untuk join grup Roblox dan Discord. Gue akan taruh linknya di bagian deskripsi. Siapa tahu ntar kita bisa record atau main bareng game Roblox ini guys. Oke, langsung saja kita mainkan gamenya. Oke guys, jadi hari ini gue serasa jadi bos mafia. Dan kaki tangan gue yang lagi berkumpul sekarang. Ini polisi juga beberapanya itu kaki tangan gue guys. Oke Vimo, katanya mau tunjukin bug. Bug apa ya? Loncat doang. Lah kok lu bisa loncat tinggi? Oi oi, gue mau kabur ini guys. Ya elah, bentar gue mau coba trampolinnya dulu. Katanya bugnya itu dari trampolin, tapi kagak bisa, ditutup sama helikopter, kurang asem. Gimana caranya guys? Oke, ya loncat. Ya ampun, sampai salto dong gua. Bos beban, kurang asem sih opas. Ya udahlah, kabur seperti biasa aja lah guys, keramaian, kagak bisa coba bugnya. Kabur, kabur. Kita kaburnya dengan cara yang tradisional dulu. Gua kagak mau terlalu keren guys. Gua ini bos yang low profile guys. Eh jangan ditutup jalannya Fari. Kurang asem sih Fari. Oke. Bagaimana kalau kita masuk selokan? Selokan atau selokan guys bacanya? Gua kagak tahu. Lah pintunya kebuka. Siapa itu yang buka? Astaga. Cara kaburnya jadi gampang gini. Buset dah. Oh, si Fox yang buka, guys. Parah polisinya. Nah, ini mobil sejuta umat nih, guys. Dan bos mafia kali ini cuman punya mobil ini. Bawahannya pakai mobil terbang, guys. Waduh, parah ini. Itu siapa itu yang pakai Vespa? Oh, si Kenji pakai Vespa, guys. Lucu Vespanya. Ambil senjata dulu. Buset, gua kagak tahu. Air rupanya di situ ya. Astaga. Oke, gua ambil apa ya? Ambil senjata AK aja sama shotgun, guys. Nah, sekarang kita siap untuk berperang. Kali ini naik helikopter aja nih. Oke, go go go. Bawa saya. Eh, tunggu tunggu tunggu, ada teman itu di bawah. Ada teman di bawah. Siapa yang bawa helikopternya nih? Si Fari atau Yudachi itu? Ayo, cepetan cepetan. Itu ada Seren lagi tuh. Kita tungguin si Seren. Lalu si Opas. Buset, rame banget ya mau ditunggu. Ayo, nah itu naik ke Wawasur juga, oke itu. Wow. Nah, oke berangkat bos. Berangkat bos. Hati-hati, jangan jatuh guys. Jatuh gue tinggal. Ayo, kita balik ke markas guys. Ganti baju dulu ini. Bajunya udah kagak dicuci selama seminggu. Jadi kita mesti ke markas ganti baju. Oke guys, ganti baju, ganti baju. Eh, bisa beli Vespa ya guys ya. Vespa harganya 45.000. Waduh, keren juga nih Vespa. Bisa gua beli nih ntar. Duit gua ada sekitar, buset. Ngamuk dong Gunung Merapinya. Waduh, waduh. Ya udah ntar dulu lah. Kita ganti baju dulu guys. Ini si Opas pakai Lambo. Lambo, Lambo. Nah, oke okay, bos mafianya udah pakai. Gua kagak mau naik Lambo. Gua mau naik yang mobil terbang. Mobil terbang mana? Ini Lambo kenapa pada bergetar semua? Astaga, jangan tutup jalannya. Polisi ini. Polisi itu guys. Tembak, tembak. Polisi itu. Polisi. Oh, orang kita guys. Orang kita, teman kita, teman kita, teman kita. Tolong bang, nyangkut katanya. pakai mobil, pakai mobil. Pakai mobil terbang. Aduh, mak, helikopternya. Fajar Nana aja deh, helikopter kecil. Naik guys, naik, naik, buruan. Fajar, jemput teman-teman dulu, Fajar. Museum aja dulu ya, kita rampok museum. Mantep. Mantep ya, Seren ya. Jangan lupa pasang sabuk pengaman itu. Di depan juga ada Hisama dan Fajar Nana, guys. Halo. Oke, teman-teman, gue lagi tungguin kalian di museum ini. Bentar, guys. Yang bisa rame lah, lebih bagus yang bisa rame. Ya, gue ditangkap. Sama polisi. Oh, oke. Udah dibuka sama si Bian jelek. Siapa itu yang
macam-macam dia sama bos mafia. Astaga, ditangkap lagi. Siapa ini yang rusuh? Dokhan, kurang asem si Dokhan. Kill si Dokhan, guys. Dia polisi, guys. Musuh bebuyutan kita ini. Wah, kagak ada senjata lagi gua. Jangan biarkan dia. Aduh, gua ditangkap lagi. Buka, buka, buka. Macam-macam dia. Dokhan, Dokhan. Oke guys, karena museumnya masih lama kebuka, jadi kita mesti merampok di tempat lain dulu ini. Nah, bisa rampok apa ini guys? Bang? Perhiasan? Oke, sepertinya kita bakal rampok tempat perhiasan ini. Oh, bisa pecahin kaca situ ya guys ya? Gue baru tahu loh. Gue cupu guys kalau main ini. Oke, ini gimana cara tinju guys? Oh, tekan F. Oke, oke. Wah, si Evos Leonnya mati guys, kena laser kayaknya. Eh, si Opas malah ninju gua, kurang asem. Oh, diambil permatanya. Oke, ini lebih gampang. Cara kaburnya kemana ini, guys? Udah mau mati juga ini si RX Black. Ayo, ayo, Fajar. Di mana Fajar? Tunjukin jalannya. Ayo, Bro Opas. Buruan, Bro Opas. Kenapa kita diam di sini, Fajar? Shortcut? Oh, oke, oke. Oh, berlian tadi buat dipijak untuk loncat ya? Astaga, malah gua ambil. Ya udahlah, lewat jalan biasa aja. Oh no 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 no. Oh 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 oh, mau mati gua. No. Wah, jalannya pelan banget. Ah, mati gua. Astaga, kalau sekarat itu jalannya jadi pelan ya. Ya elah, gua lagi di markas ini guys. Kagak tahu markas di mana ini. Parah parah. Oke, ada yang bisa jemput gua kagak guys? Wih, siapa ini pakai mobil terbang ada warnanya? Oh, si Fari. Wah wah, keren. Ini ngomong-ngomong, gue jadi bos malah numpang mulu, guys. Ayo, Fari. Ini Grab tahun 2100 ini, guys. Model kayak gini ntar. Astaga, dari tadi jalan kagak jelas kita. Ini bank belum bisa dibuka, guys. Kita rampok tempat lain aja. Ayo, Vimo. Kita cari tempat yang bisa dirampok. Ini dari tadi gue kagak berhasil loh ngerampoknya. Oke, guys. Kita merampok di power plant aja kali ini. Semoga aja berhasil kali ini. Oke, pintunya udah dibuka sama si Vimo ini guys. Gua tadi lagi... Aduh! Woi, kekunci pintunya! Astaga, gua telat masuk. Oke, udah selesai guys. Masuk, masuk. Jangan terkunci lagi di luar. Ayo, kita ngerampok lagi guys. Buset, cepet banget. Oke, ada laser. Kita mesti loncat. Ini udah kayak James Bond aja gua. Tet, 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 tet. Yeay! Hey, hey, hey! Gua malah disetrum loh. Siapa itu yang nyetrum gua? Kurang asem. Hisama, kurang asem Hisama. Gua disetrum, pantesan tertidur di konveyornya. Untung kagak mati gua guys. Eh, lupa gua ambil duitnya di sini kalau nggak salah ya. Gua selesaikan dulu questnya. Oke, ini agak ribet ini. One eternity later. Yang penting nyambung aja angkanya ya. Oh gitu, gua kira mesti kotaknya penuh. Oke, hati-hati, hati-hati. Jangan sampai kegencet. Oke, gua berhasil. Oke, gue berhasil. Ini siapa ini yang bareng gue? Oh, mesti tunduk ini ya. Gue pernah ngerampok sekali di sini malah kena listrik, guys. Oke, kabur. Oh, 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 masih ada. Oh, ini perampokan pertama gue, guys, di sini. Waduh! Astaga, rupanya di sini ada dua polisi nungguin gue, si MTK sama Aten, guys. Parah. Ampun, Pak Pol, gue baru merampok sekali ini belum berhasil. Biarkan gue kabur dulu ya. Ntar gue notice di YouTube. Tenang aja, Pak Pol. Oke, naik apa ini? Nah, naik mobil terbang bareng Wawasur ini, guys. Tapi di sini nama akunnya itu Melvin. Ya elah, ini mobilnya bisa terbang. Kenapa lewat jalan yang sempit? Ngerampok di power plant itu duitnya banyak ya, guys ya. Oh, enggak, makin berkurang duitnya. Ya elah, malah nyangkut di pohon kelapa loh. Iya, mesti cepet ya. Gua kagak ngerti, guys, main game ini. Ayo, ayo, buruan, duit gua makin berkurang itu, udah sisa 4.300. Widih, praktis, langsung masuk guys. Go, go. Ya elah, malah nabrak. Aduh, parah. Oke guys, jadi singkat cerita, gue sama Fari dan RX Black ini bakal jemput teman-teman yang lagi jadi tahanan. Ayo guys, gue udah mau sampai ini. Cepet, 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 naik, naik, naik. Kita nggak punya banyak waktu ini. Ntar ketangkap polisi kita. Yah, malah keluar. Ayo guys, ayo guys. Buruan, buruan. Jangan sampai ketangkap lagi ya. Gua kagak tanggung ini. Oh, ada polisi, ada polisi. Tembak, tembak guys. Oh, si Jero itu.
Oke, mati dia. Pak. Ayo guys, waktunya untuk kabur kali ini. Naik semua, berangkat. Teman-teman yang lain naik helikopter yang lain ya. Lah, ada satu tempat kosong. Bian, lu berada di baling-baling pesawat itu. Kita akan merampok bank kali ini. Mantap, ini ada siapa ini? KSFFFH, Kenji sama Opas. Pak. Oke, mendarat Fahri. Kita udah sampai di bank ini, guys. Oke, polisinya udah bukain kita pintu. Siapa itu polisinya? Oh, si Evos Leon. Kaki tangan gua itu, guys. Oke, turun dulu, guys. Buset, rame banget. Pak. Oi, 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 bagi tempat. Oke, hati-hati. Jangan sampai kena lasernya, guys. Ini gimana lagi? Gua lupa. Lah, itu kenapa si Evos Leonnya loncat? Parah, parah, parah. Ya elah, mati dong dia. Astaga. Pak. Oke, udah terbuka, guys. Oke, guys, kita harus melewati rintangan ini. Oke, waduh, laser lagi. Awas, awas, jangan kena laser. Aduh, kena lagi. Ya, darah gua udah sekarat, guys. Udah merah lagi darah gua. Oh no. Oke, guys, pintunya udah terbuka. Saatnya ngerampok ini. Lah, kok malah gua keluar ke sini? Ada yang nangkep gua ya? Astaga, ada polisi rupanya tadi, guys. Pak. Ya, balik lagi ke sini. Astaga. Ini ruangannya terasa familiar banget ini. Kayak di rumah kedua gua, guys. Kacau dah. Buset dah. Pada terjun bebas dong. Oke, gua naik helikopternya Fajar. Widih, boleh-boleh manuvernya si Fajar. Wah, ada si Razik itu. Polisi baik kayaknya dia, guys. Lah, itu kayaknya si Vimo itu. Lagi menggantung dia. Tungguin Fajar, tungguin. Dia lagi melakukan atraksi itu. Nah, lewat dia. Hello. Udah kayak Tarzan dia. Auo. Mak katanya, guys. Parah-parah, siapa suruh menggantung di atas tali kayak gitu. Jangan ditiru, guys. Berbahaya, sangat berbahaya. Pak. A few moments later. Gua lagi kagak tahu mau ngapain juga ini. Dari tadi mau ngerampok tapi dibunuh terus, Jess. Pak. Ini si Seren juga korban dia. Kacau. Itu siapa itu yang pakai avatar hantu? Menarik kelihatannya. Kagak kelihatan namanya. Oh, Evernook loh. Ini si Evernook disuruh ngerampok duit atau perhiasan, malah ngerampok horden orang, guys. Parah. Oke, guys, gagal mulu kita. Aduh, balik kampung aja kalau gini. Merampoknya gagal mulu. Lebih asik di penjara. Pak. Set Green, coba masukin mobilnya Set Green. Wih, mantap. Keren apinya, guys. Wow. Ini udah kayak party nih. Ayo Ten, masukin motornya Ten. Wow, kita pesta, guys. Wow, pesta lagi, guys. Ini saking gabutnya ini. Lah, siapa itu yang bawa mobil ambulan? Wah. Oh, gua kira lu jatuh juga, Fajar. Mantap ini. Waduh, pesta di tengah-tengah Gunung Merapi, guys. Asik. Oh, bisa naik ke atas sini juga ya, MTK. Gua baru tahu loh. Aduh, gua disetrum. Aduh, woi, woi. Astaga, gua kesetrum. Nice. Asem, mati lagi. Oke, guys, jadi gue udah masukin linknya di sini dan komen yang udah difilter itu sekitar 3488 komen. Nah, jadi gue bakal pilih pemenangnya di sini sekarang. Kita akan lihat siapa yang bakal jadi pemenangnya. Oke, pemenangnya adalah Owls284. Nah, dari nickname-nya ini gue bakal cek apakah dia melakukan spam dan udah join grup belum, oke? Oke, gue bakal cek apakah dia join di grup apa enggak. Nah, dia member, guys, nice. Oke, selamat ya buat Owls. Dan buat teman-teman yang lain, jangan berputus asa dan berkecil hati karena hari esok masih ada, guys. Halo teman-teman, terima kasih banget sudah menonton game Jailbreak ini sampai akhir. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar kalian di video ini, karena besok gue bakal undi pemenangnya dari video Jailbreak ini. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menghibur kalian semua.
Buat teman-teman yang belum subscribe channel Hayogo, tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video menarik yang lain. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang tetap setia mendukung channel Hayogo ini. Gue berharap dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat saja dan tetap bahagia. Jangan lupa untuk like and see you in the next video. I can fly.